Tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap sejumlah pemuda yang akan terlibat aksi tawuran di kawasan Tanjung Priok. Dan salah satu pemuda tertangkap membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran. Parahnya lagi, kedua belah kelompok melakukan live di media sosial untuk menentukan tempat bertarung nih bro and sis. Kocak, kocak, kocak. Tapi gue gak kebayang nih, orang tuanya mereka gimana perasaannya ngeliatin tuh anak-anaknya. Semua. Parah, parah. Ini dia liputannya. Selamat malam, rekan-rekan. Malam. Malam ini kita akan melaksanakan patroli rutin untuk mencegah segala macam kejadian yang tidak kita inginkan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Klik kanan. Rang. Ini ada berita tawuran di Tanjung Priok. Anak-anaknya masih di tengah-tengah jalan. Belum genap 10 menit usai menggelar apel persiapan patroli kejahatan di malam hari, tim tindak Tiger Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari masyarakat terkait aksi tawuran yang direncanakan sejumlah remaja di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Segera sana berapa? Oke, siap. Siap. Dua kelompok remaja ini bahkan melakukan live di media sosial Instagram untuk menentukan lokasi mereka berperang. Guna mencegah aksi mereka, tim Tiger dibantu Satreskrim Polsek Tanjung Priok langsung bergerak cepat menuju lokasi kelompok pertama. Tiba di lokasi, sejumlah remaja yang sudah siap menyambut kedatangan lawannya kocar-kacir melihat kedatangan petugas. Ada yang mau lawan, Bang? Lawan dia, Bang. Enggak, kira maling, Bang. Dia mau ngapain dia, Bang? Mau ngapain? Mau lawan dari bawah kayu dia. Enggak, saya kira maling, Bang. Bang, diserang enggak sih gitu, teman-teman. Sejumlah warga di lokasi bukan yang membubarkan aksi tawuran. Warga malah mencoba melakukan provokasi ke petugas agar anaknya tidak diamankan. Saya enggak tahu, saya baru-baru keluar dari rumah. Saya kaget, saya ada. Kalau diserang lapor polisi. Kaget, ya. Bapak udah dari sini. Enggak, baru udah keluar saya. Itu di depan tuh banyak beling-beling kaca-kaca. Enggak ngerti saya, Pak. Enggak ngerti gimana cari Bapak rumah di mana? Ada rumah di sini, Pak. Di sini kan. Masa di sini, Pak. Bukan, Pak. Di dalam ini ada warga. Pak, kalau ada kejadian kayak gitu jangan malah ditutupin. Jangan dilindungi. Bukan itu juga, Pak. Saya juga lapor. Bantulah kita nih. Iya, Pak. Itu udah lapor. Kita kan ngelengger enggak tahu kita punya polsek gitu kan. Bunyi tukang pukul, umur berapa? 16. Udah sana balik. Iya, Pak. Pulang. Lari. Yang mana ini di mana? Ini barusan dia lewat sini, dia mau kabur lewat sini, kita hadang di sini. Ngakunya anak-anak sini, ternyata ikut tawuran tadi. Teman-temannya masih ada lagi ya, sebelah sana. Ya, ada berapa orang lagi? Kamu bilang di mana? Sana, Pak. Ayo kita siap. Ada berapa? Kami, Pak. Ya berapa? 10 orang lebih. Makanya enggak ya? 55. Tidak hiraukan penghadangan keluarga pelaku. Sejumlah remaja diduga kelompok yang akan melakukan tawuran pun diamankan. Tak sampai di situ, tim Tiger pun mencoba melacak kelompok kedua yang berencana akan menyerang. Setiba di kawasan Jalan Raya Tanjung Priok, tim Tiger melakukan pengejaran kepada para pelaku.
Benar saja, puluhan remaja menggunakan sepeda motor berlarian membubarkan diri dari terekaman Macan Utara, Jakarta. Informasi dari Instagram, di video live, ada info mau tawuran di Lodan. Sana, saat kita menuju ke sana ke TKP, kita temuin anak-anak ini nih. Kita lihat nih bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa. Dari salah seorang pelaku, tim Tiger bahkan menemukan senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Diduga akan digunakan untuk aksi tawuran. Katanya mau kemana? Dia mau kemana? Ngaku. Dia udah ngaku di senjata merit dia. Ampun, Bang. Udah kau ikut sana. Tadi sudah kita buat mereka untuk berbicara. Mereka akhirnya mengaku salah satu dari temannya ini punyanya dia. Mereka lagi mau ngarah ke sana ke Lodan karena udah ada yang tawuran di sana. Gitu ya, Bang. Ini kita temukan tadi. Kita amankan dari salah satu pelakunya itu tadi. Sekarang pelaku kita bawa masuk ke mobil. Nanti kita akan lanjutkan pemeriksaan lagi di Polres. Nah, yang itu ada juga sama. Kamu benar enggak? Nonton film? Enggak. Nonton ribut? Iya. Tadi saya cuma bantu ini doang. Saya kan tadi habis nongkrong dari temen. Dia aja katanya mau beli makan. Datang sini. Ya saya nggak tahu, Pak. Alasannya sama dia mau beli makan. Jembatan hitam tadi. Mereka itu dia sama yang ini. Kita amankan bareng bersama-sama Polsek Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok. Mereka beda kubu. Ini lawan sana, mereka lawan sini, saling adu tawuran, lempar-lemparan, bacok-bacokan. Sampai salah satu tadi yang kita amankan tuh udah mukanya udah berdarah. Tapi dari pengakuannya sendiri dia masih gak ngakuin. Malah bilang itu kejadian udah 2 minggu yang lalu. Dari pelaku yang kita amankan di sini akan diamankan oleh Satuan Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok. Akan tetapi yang satu tadi kita amankan di jembatan hitam akan kita bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Satu, dua, surprise. Nih. Wah. Yang mana? Jongkok. Guna kepentingan penyelidikan, sejumlah remaja yang diamankan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Itu juga.